Hidup di tengah ramainya Jakarta emang gak mudah. Harga cabai dan bensin yang labil, sampai masalah banjir dan jalanan yang selalu macet. Gak heran kalau makin banyak warga Jakarta yang stres. Nah, kali ini Dona Agnesia punya cara unik untuk mengurangi tingkat stres warga Jakarta. Hai Nissan Lovers, hari ini gue akan mengajak warga Jakarta untuk lebih happy dengan kenyamanan Nissan Grand Livina kesayangan keluarga gue. Mau tahu gimana caranya? Yuk ikuti terus. Wah, sampai didandanin jadi nenek-nenek segala. Jadi makin penasaran, gimana Dona bikin happy warga Jakarta ya? Oh, ternyata Dona lagi mau ngerjain orang nih. Ini beneran atas nama Priscilla kan? Iya, iya. Mau saya telepon lagi tadi. Mobil sama orangnya beda ya. Beda ya. Aduh, saya seneng banget ngeliatnya gitu. Bener-bener Mbak, saya terharu banget gitu loh. Ibu Nung, jangan sedih, saya jadi ikutan sedih juga. Saya kayak terharu gitu. Ibu udah seusia gini tapi eksis banget gitu. Apa Mbak, bener-bener gimana ya Mbak? Pacarnya berapa? Satu. Oh, satu. Ya. Pacar kamu ganteng nggak? Terus kapan mau nikahnya? Mau ketemu siapa? Saya anak perempuan sih, nggak boleh pergi sendiri. Ibu, bener-bener. Saya bawa aja deh, Bu. Nggak apa-apa. Saya marah sebentar, boleh ya? Nanti kalau hijau, kasih tau aja. Iya, iya, iya. Ibu, udah hijau. Ya kita udah berumur gitu kan, pengennya istirahat gitu ya. Iya, tapi iya. Bapak sehat ya Bu? Bapak alhamdulillah, cuman dia memang ada penyakit kolesterol. Suami saya juga gitu. Ini, aduh, jadi saya jadi ingat suami saya lagi. Aduh. Bukan maksud menyinggung, maaf Bapak. Enggak, enggak apa-apa Bu. Kamu di sini aja ya, turunnya ya. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Bu. Mbak tolong, Pak. Ibu gak apa-apa, Bu. Jadi nikah. Mbak Dona ya? Iya, Mbak Dona. Ya, Bu Nunung sudah sampai ya, Bu ya. Dia cerita-cerita begini-begini semuanya, saya dari sedih, jadi ikut tangis gitu. Drivernya malah sakit-sakitan, aduh. Bete sih. Nah, udah lihat kan gimana cara unik gue untuk membuat warga Jakarta lebih happy? Yang paling penting buat diri kamu adalah selalu merasa nyaman, karena comfort creates happiness. Gue Dona Agnesia, gue tantang lo untuk bikin orang lain semakin happy.